Bu, ya? Saya mau jual cincin. Sini, ibu lihat dulu ya. Itu berlian asli, bu. Kamu jual berapa ini? 3 juta aja, bu. Dulu, papa saya beli 10 juta. 3 juta. Ya sudah, ibu ambil dulu ya, duit di ATM. Iya, bu. Oh iya, surat-suratnya mana? Alah, surat-surat itu nggak penting, bu. Yang penting, itu berlian asli. Berlian Mystic Watch. Ya sudah, tunggu sebentar ya. Iya, bu. Nih, kamu tunggu di sini dulu ya. Ibu mau ke ATM, ambil duit. Sekalian, titip toko ibu ya. Iya, bu. Lihatlah, beli motor nanti aku. Ya, Pek, temenin aku beli kuota. Ayo. Ayo. Nah, mana ibu-ibu yang jual kuota? Nah, itu mobil Kak Adit. Kak Adit, itu mereka. Ya udah, kamu panggil sana. Kakak tunggu sini. Iya, Kak. Bunga, ayo ditungguin, Kak. Bentar, lagi beli kuota. Eh, mana ibu yang jual pulsa? Misi deh. Misi. Cari apa, Dek? Dek. Beli kuota yang berapa, Pek? 20.000, Bunga. Iya, yang 20.000 yang XL. Ini, Dek, kuota XL-nya. Ya udah, makasih ya, Bu. Iya. Oh iya, Dek. Dek. Dek, Dek. Ini duit cincinnya, totalnya 3 juta. Ini, bu, cincinnya. Kasih ya. Oh, sekarang incerannya yang naik mobil ya? Heh, sebenarnya kau ini siapa sih? Kau nggak tahu aku siapa? Kau tanya sendiri sama dia. Apa ini? Jangan ribut di sini. Pulang kalian sana. Pulang. Ayo. Enggak. Aku mau pulang sama dia. Nuri, kau ini apa-apaan sih? Ayo pulang. Motor siapa ini, Ki? Ini motor baru. Kenapa, Pak? Kiki beli pakai tabungan Kiki sendiri. Jangan bohongi Papa, Ki. Ribet ya orang tua. Kita minta beliin, nggak dibeliin. Sekarang, kita beli sendiri, malah banyak nanya. Bukan, Ki. Papa ini orang tua kamu. Kok bisa kamu kurang ajar kayak gitu? Alah! Kiki sudah besar, Pak. Jangan ikut campur lagi urusan aku. Sudah besar ya? Sudah besar, Kiki. Aku benci sama Papa. Cincin itu hadiah dari almarhum mama kamu.
Cuma itu yang papa punya. Satu pesan papa, jangan memaksakan diri untuk seorang wanita. Kita ini orang susah, Ki.